sekarang proses OPM. OPM aja pakai helm, Sob. Oh, 050 berarti loss, belum ada tangan, belum ada power ya. Ini udah ada power nih, udah nyambung balik di sananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sambil Kreasi. Nah, sekarang menjelaskan tentang cara penggunaan OPM atau optical power meter. Nah, ini Sob, barangnya nih yang disebut OPM alias optical power meter nih. Ini gunanya untuk mengukur redaman fiber optik. Ini OPM merek JW3208 Join With ya, merek Join With. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Tipe JW3208C, serial numbernya, ini serial numbernya. Oke. Nah, ini tampak atas. Ini port untuk patch core. Ini patch core-nya seperti ini. Patch core-nya SC ya. Seperti ini masuk. Ini harus dijeprek. Jeprek ya. Ini saya penggunaannya, Sob. Pijit on. Ini power. Terus ini light berarti pencahayaan. Nah, nyala. Ini dibelos. Dalam keadaan kosong, kosong. Ini lambda. Lambda tuh yang ini, Pak. Lambda. 80 tuh. Ya. 1310 ini yang suka dipakai nih, sama 1550 0. Oke. Nah, sekarang kita tes di perangkat. Ini perangkatnya. Coba cabut di core 1. Kita udah cabut dari core 1 nih. Ini udah aktif nih. Colokin. Nyalain. Ini tandanya udah aktif. Redamannya 02,05.
5 4 Oke, ini di lambda 1550. Sekarang lambda ini lambdanya di lambda 1310. Lambda 1310 jadi lebih kecil, 1901 0,94. Oke. Okay. Ini kita ngetes kenapa ini bergerak terus? Dikarenakan ininya tidak ada tutup, pot ininya tidak ditutup. Dan cahaya masuk. Coba kita tutup. Kalau ditutup pasti 50. Jadi kalau pengukuran itu harus pas, harus tertutup. Jangan ada cahaya masuk. Coba buka. Ada redaman, redaman dari cahaya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar channel saya terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.